Anda masih di redaksi Kontroversi. Tradisi gerbek Syawal di Kompleks Makam Sunan Gunung Jati diwarnai kericuhan saat warga berebut menyalami Sultan Kanoman ke-12. Sementara di Mataram, ratusan balita menangis akibat harus ikut berdesak-desakan saat dibawa berziarah ke makam tokoh penyebar agama Islam. Kericuhan terjadi saat Sultan Kanoman ke-12, Pangeran Raja Muhammad Emiruddin, yang akan memimpin upacara gerbek Syawal, memasuki kawasan makam Karang Sembuh. Ribuan warga berusaha menyalami Sultan yang diiringi abdi dalam keraton. Pangeran bersama kerabat keraton masuk melalui lawang gede menuju makam Sunan Gunung Jati untuk membaca tahlil dan berdoa. Sementara itu, ribuan warga melempar sedekah berupa bunga dan uang receh. Bahkan beberapa di antaranya mengusap dan mencium lawang gede. Tujuannya adalah agar mendapatkan berkah. Buat ambil barokahnya. Kenapa sih harus desak-desakan? Kenapa? Di Mataram, Nusa Tenggara Barat, ratusan bayi yang dibawa serta orang tua mereka harus berdesak-desakan untuk masuk berziarah ke makam Luang Balok di Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sukarbela. Membludaknya warga yang ingin masuk menyebabkan sejumlah anak menangis tak kuat menahan udara yang panas. Tradisi berziarah ke makam salah satu penyebar agama Islam di Lombok ini memang lain dari biasanya. Ratusan bayi yang datang berziarah juga melakukan ritual ngurisan atau tradisi potong rambut. Warga datang dari sejumlah tempat membawa serta bayi-bayi mereka untuk dipotong rambutnya. Acara ziarah makam dan ngurisan ini kemudian diakhiri dengan acara makan ketupat bersama. Tim Liputan, Trans 7.